Sebagai bentuk kepedulian kepada warga yang menjalankan ibadah puasa, Maskar Cabang Laskar Merah Putih Balikpapan Barat membagikan menu berbuka puasa berupa nasi kotak kepada para pengendara motor dan mobil yang melintas di Simpang 4 Lampu Merah Kebun Sayur Balikpapan Barat. Kegiatan yang dilakukan ini merupakan bakti sosial sebagai bentuk kepedulian Maskar Cabang Laskar Merah Putih Balikpapan Barat kepada masyarakat khususnya umat muslim yang akan berbuka puasa. Pembagian takjil ini dipimpin langsung oleh Ketua Maskar Cabang Laskar Merah Putih Balikpapan Barat Heru Ali Mustofa serta Sekretaris LMP Balikpapan Barat Haji Muhammad Ridwan. Tak ketinggalan jajaran pengurus serta anggota Maskar Cabang Laskar Merah Putih Balikpapan Barat ikut serta dalam aksi sosial membagikan menu buka puasa kepada warga. Sebanyak 300 nasi kotak dibagi-bagikan kepada warga masyarakat yang melintas di Simpang 4 Lampu Merah Kebun Sayur. Ketua Maskar Cabang Laskar Merah Putih Balikpapan Barat mengatakan bahwa aksi sosial pembagian nasi kotak ini sebagai bentuk kepedulian bagi LMP Balikpapan Barat kepada warga yang menjalankan ibadah puasa dan terdampak dari COVID-19. Lebih lanjut dirinya mengatakan aksi sosial akan terus dilakukan oleh Laskar Merah Putih Balikpapan Barat. Membagi nasi kotak untuk meringankan warga atau masyarakat yang terkena dampak COVID-19. Insya Allah kedepannya Laskar Merah Putih Balikpapan Barat akan melakukan terus baksos-baksos dan meringankan lah. Kotakannya ada berapa Pak yang dibagi? Sekitar 300, karena 100 yang kita larikan ke panti asuhan, 200 yang kita bagikan di jalanan. Sementara itu, Sekretaris Laskar Merah Putih Balikpapan Barat Haji Muhammad Ridwan mengatakan aksi sosial di bulan yang penuh keberkahan ini sebagai wujud perhatian dan kepedulian kepada umat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa. Lebih lanjut dirinya mengatakan tahun ini merupakan tahun yang paling penuh dengan tantangan dan kesulitan. Hal inilah yang mendorong dari LMP untuk peduli dan membantu masyarakat serta ikut ambil bagian bersama dengan pemerintah dalam mengatasi persoalan yang dihadapi oleh masyarakat saat ini, khususnya yang terdampak dari COVID-19. Bulan penuh berkah. Marilah kita berbondong-bondong mencari kebaikan. Di bulan yang sangat berbahagia ini, maka dari itu, Laskar Merah Putih Balikpapan Barat memberikan sedikit perhatian atau bantuan berupa takjil atau nasi kotak bagi orang yang berpuasa, karena kita tahu tahun ini tahun yang paling menyakitkan. Maka dari itu kami prihatin sebagai laskar membantu pemerintah dan membantu masyarakat. Jadi ada satu kali mendayung langsung dapat dua pulau, membantu pemerintah dan membantu masyarakat khususnya Balikpapan Barat, karena kita kebetulan anak LMP Barat. Tim Liputan TV Beruang melaporkan.